sama gue Bayu. Kata orang sih udah gue flat-flat aja, tapi kadang suka marah. Hah, jam segini? Telat nih. Itu usaha gue untuk datang ke kampus. Sekarang gue mau kenalin teman-teman gue. Yang pertama, makasih ya. Irfan Indra Prasetya. Dia di antara teman-teman yang lain, ya yang paling pelit. Tapi dia orang asli ya kok sama teman-temannya sampai pernah kejadian. Wah, enak nih kayaknya. Coba nyobain. Wih, bagi dong. Ada makanan nih. Wih, amat tuh yang itu aja. Ini ah bagi satu ah lima. Jangan dong, jangan dong. Sini. Enak banget ini. Ya, abis. Well done Indra Prakoso. Dia orangnya baik dan ada teman-teman yang lainnya. Pada suatu hari, saking baiknya... Aduh, kayaknya gue lupa bawa uang deh. Jangan dulu berdua, gak boleh. Gimana ya? Bang, bang gue lupa bawa duit nih bang. Gimana nih? Dia udah balas sudah. Jangan lah. Kamu ini makan bakso gak bayar. Nih, cuci ember nih. Udah sana, cuci. Udah, leceh, lebih bayarin. Pih, saja. Ya, sama apa yang gue duit? Bang, beri aja yuk. Cuci, yaudah yuk. Ayo, kasih tangan, Bay. Udah pulang nih. Lu gimana sih? Tadi nawarin gue duit. Ya, kan gue juga masih dua juga, Cez. Gue gak penghabis. Ya, lu tadi sesuai lah. Jelas, ya, jelas. Udah lah, cuci aja lah. Bang, udah nih. Woi, Tut. Ketut Merdeka Yasa. Di antara teman-teman yang lainnya, dia yang paling suka main games, terutama ya Yu-Gi-Oh, dan juga yang paling badai kalau lagi nyisir, sampai pernah. Makasih ya. Sama-sama ganteng. Sama ganteng. Rian. Rian Septian. Dia orangnya jago ngerayu, tapi gak pernah dapet pacar. Kutukan kayaknya. Dia pernah kejadian kayak gini. Sayang, kamu gak apa-apa? Iya, aku gak apa-apa kok. Yuk, cabut. Ah, ternyata dia udah punya pacar. Ya udah deh. Inilah kami.
suka, duka, sedih dan tawa kami lalui bersama. Kisah ini kami persembahkan karena kami lupa. Lupa akan apinya dunia, lupa akan panasnya api amarah. Kami satu dan takkan terurai. Takkan terkikis batuan pantai, tak bertepi. Kami di sini untuk sebuah kisah yang terlupakan. Setelah hari-hari itu, kehidupan kita layaknya sebuah persahabatan. Dan sampai suatu ketika, kami pun berpisah. Irfan sibuk dengan urusannya sendiri. Ketut dengan mainannya. Bapak kamu tukang batu cincin ya? Kok tahu sih? Iya, kenapa kok tahu sih? Kenapa sih? Dasar aneh. Rian ya dengan modusannya. Wildan sibuk dengan ya urusan studi dia. Tapi ada suatu saat ketika itu ada apaan ya? Ini ada apa ya? Ini mas, ada kecelakaan motor. Wildan? Dan? Ayo Dan, bangun Dan. Kenapa? Ini kenapa sih? Dan. Ayo Dan, bangun Dan. Kita teman kan Dan? Gelang ini kan kok rame-rame ada di belakang? Iya, tadi ada kecelakaan. Jadi gini, si motor no dari sono ke arah sono, dia apa namanya ngelaju kenceng. Nah di sono dia nggak ngelihat kali meleng, terus tabrakan muka sama muka, jatuh kan. Yang korbannya kabur ngejar, mati. Korbannya meninggal? Iya, yang satu meninggal, yang satunya kabur lagi. Weh, gue masih gak percaya nih, teman kita, si Wildan, dia ninggalin kita duluan. Gue juga gak percaya kalau dia ninggalin kita duluan. Ya, gue apalagi, Ces. Kemarin kan kita habis main futsal banget. Iya, gue juga masih gak percaya kalau Wildan gak ada. Tapi guys, kalau kita bersama kayak gini, pasti Wildan juga bakal senang di sana. Kita bakal selalu bersama. Ingat, Wildan ada di hati kita ya guys. Mungkinkah keceriaan melenakan semua yang dijalani bersama? Mungkinkah canda tawa membius keinginan yang tak pernah sulit? Kebersamaan tak mesti selalu beriringan. Waktu pun tak selamanya mempersatukan kita. Semua berjalan menuju takdir. Hingga lupa arti dari persahabatan.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku